Kali ini saya akan memberikan tutorial cara membersihkan dispenser merek Miyako Hot and Cool, karena ini sudah lama sekali tidak dibersihkan. Kotor sekali dia gininya, pada bagian tabung air yang panasnya. Mungkin saya akan mulai saja bongkar bagian belakangnya. Saya lepaskan lagi dulu. Bagian sini yang kita tinggal tarik ya. Keadaannya seperti ini, sangat-sangat berdebu sekali. Bisa dilihat ini banyak isi rumah laba-laba. Sudah berapa tahun saya nggak bersihin ini. Saya akan itu bagian pipanya itu sangat kotor sekali. Bisa dilihat warna selangnya itu amat kotor sekali. Saya akan mulai membongkarnya.
saya akan bongkar dulu yang baut baut yang ini. Saya bersihkan dulu tabung yang ini yang pertama, yang untuk air yang panasnya. Kemudian saya akan buka juga yang ini. Saya bersihin total ini semua, saya bongkar. Tabungnya seperti ini. Dia masih menyimpan air tadi. Lumayan bikin banjir di sini. Lumayan bikin banjir ini karena dia masih menyimpan air. Saya lupa buang airnya dari bawah tadi. Tiga. Dan ini juga saya akan bongkar untuk dibersihin. Sangat kotor sekali di bagian pendinginnya. Seperti ini. Dan itu lihat di sana. Kotor sekali ini, banyak ya sekali debu. Rumah laba-laba. Seperti ini, banyak sekali kotor sekali dia. Mungkin sejak pertama beli saya belum sempat bersihin total ini. Gak pernah saya bersihin total. Jadi udah berapa tahun ini, sudah bertahun-tahun ini saya baru tumben bersihin ini alatnya sini. Pas lu, paus. Tiga. Ini bagian selangnya, ini sangat kotor sekali dalamnya. Bisa dilihat warnanya yang biasanya warnanya bening kayak gini berubah menjadi coklat. Saya akan masukkan ini deterjen sini. Kasih sedikit air. Jadi tinggal kita aduk-aduk gini aja. Ini kucuk-kucuk gitu aja. Oh, kelihatan kotorannya ini sangat kotor sekali. Dan airnya juga hitam. Saya perlu sedikit deterjen lagi. Kemudian bisa kamu kan? Nanti. Bisa dulu. Kepernya masih. Masukkan deterjen lagi sebelah di bagian selangnya. Dan ulangi begini terus sampai dia benar-benar bersih. Bila perlu masukkan sikat gigi di sini sebelah sini untuk di membersihkan dia yang di dalamnya ini. Oh, sudah. Sudah.
ini saya akalin kayak gini, kapas yang saya ikat pakai di bambu isi benang biar dia kuat. Saya ini tambahin deterjen, soalnya kalau pakai sikat gigi pas dia agak susah masuknya. Lihat, terus sekali ini tinggal kita gosok seperti ini aja, karena selangnya elastis ini dia. Ini gampang kita masukin sambil mungkin sambil pakai air mengalir. Bisa dilihat kotorannya. Sampai benar-benar bersih dia, sampai warnanya seperti ini. Kalau bisa lagi tambahin sedikit deterjen. Tinggal puter-puter aja gini kan. Mau selangnya diputer boleh, mau gininya boleh. Itu pula selanjutnya dengan yang ini. Dengan selang yang ini juga. Nanti saya akan sana juga saya bongkar itu semua. Sampai benar-benar bersih, kira-kira seperti ini selangnya. Sudah dibersihkan. Daripada dibanding yang tadi sangat kotor sekali karena coklat. Itu yang kotorannya nggak mau hilang, dia memang lengket sekali di bagian sananya. Ini bagian lekuk-lekukannya ini. Ini sudah saya berulang kali saya bersihin pakai deterjen, pakai ini juga, pakai kapas yang diikat di bambu. Ini lumayan bersih dia. Dan kita lanjut lagi yang lain sebelum bersihin bagian dalamnya. Ini dulu kita pakai kuas. Pendinginnya ini saya tutup bawahnya dan mencoba membersihkan bagian dalamnya. Ini saya kasih air, nanti kan kita kucuk-kucuk dikit. Agar dia ini kotor sekali, dia ada di pas ini pembuangannya. Ya, masuk airnya ini bisa dilihat nih dari lubangnya, ini kotor sekali dia. Dan saya coba akan bersihkan dengan
dikocok-kocok. Jangan dikit ya. Iya, pas sekali. Bisa lihat airnya itu bawah, lihat. Terus sekali dia. Stop, stop. Begitu pula dengan yang panasnya. Ini kita nanti saya masukin air, saya akan kocok seperti yang sudah ini, yang untuk pendinginnya. Yang panasnya juga caranya seperti itu. Dan selang-selangnya juga sangat kotor sekali. Bisa dilihat ini warnanya agak keruh dia. Ini juga. Dan saya nanti akan masukin deterjen bersama kapas yang dililit di bambunya. Setelah semuanya bersih seperti ini mesin untuk mesin pendinginnya sudah bersih, sampai ke mesin-mesinnya saya sudah bersihin tadi dari debu. Ini yang pemanasnya, di dalamnya sudah saya ganti airnya, saya kocok tadi biar kerak-kerak di dalamnya juga bersih keluarnya, dan ganti air beberapa kali. Semua sudah kering habis dibersihin. Ini sudah kering semua. Waktunya saya akan rakit kembali.
segini hasilnya, udah berdiri rangka-rangkanya. Bagian yang pemanasnya ini sudah terinstal, tinggal kita pasang selangnya dan kabel-kabel ini, dan akhirnya semua sudah dipasang, tinggal dicoba aja. Semua sudah selesai saya rakit, lumayan bersih hasilnya. Terima kasih sudah menonton.